Welcome to channel Satria Manang. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin unboxing pompa galon elektrik. Seperti apa sih pompa galon elektrik itu? Bisa lihat. Oke, brother, daripada penasaran, teman-teman langsung saja saya buka barangnya seperti apa. Ini dia. Yang pertama, kenapa saya memilih paket JNE? Karena tetangga saya itu kerja di JNE. Jadi kalau misalkan paket datang, itu saya langsung dicolin dan langsung dikasih kerja saya. Ini barangnya, langsung saya buka saja. Oke, seperti biasa teman-teman, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa like dulu, subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, pencet tombol loncengnya ya, oke? Biar lebih jelas untuk mengunboxingnya, maka teman-teman akan saya bawa ke layar HP yang lebih dekat. Oke, check it out! Oke, ini kemasan kardusnya. Langsung saya buka. Di dalamnya ada apa? Wow, ternyata masih sama. Ada pompa galon elektrik. Saya buka dulu plastiknya. Nah, untuk spesifikasinya memakai baterai 1200 mAh. Ini bisa memakai casan HP Android itu, teman-teman. Nah, ini di atas sendiri. Terus untuk selanjutnya dapat kabel untuk pengecas ya, untuk pengecas pompa galon elektriknya ini. Ini kompa kabelnya, ini kabel Android biasa. Jadi ini untuk slot chargernya, yang satu untuk, tapi kepala batok chargernya itu tidak ada, teman-teman ya, tidak dapat maksudnya. Terus ini selangnya ini kurang lebih sekitar 40-50 cm, teman-teman. Di sini ada filternya untuk menyaring airnya, terus kita masukkan ke tengah sini, teman-teman. Kita masukkan dulu. Ini bahannya kayak semacam karet-karet gitu, karet kayak selang timbang gitu. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Terus apa? Ini ada lagi. Oh, ini ya. Ini untuk lehernya ya, leher airnya. Nah, seperti ini. Nah. Untuk leher airnya itu bahannya besi stainless gitu, teman-teman. Ini manual booknya. Book kita kayaknya tidak perlu ini, kita singkirkan dulu aja kardusnya, teman-teman. Kita langsung coba testing bagaimana cara kerjanya. Untuk ketahanan baterainya sendiri ini bisa sampai 1 bulan, teman-teman.
Ya, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai tentang pompa galon elektrik ini. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang masih ada di luar sana yang belum tahu, agar teman-teman di luar sana mendapatkan informasi positif di channel ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.